Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bersama-sama kita mengadakan tangan memohon kepada Allah. Izinkan saya membacakan doa dalam agama Islam bagi ibu-ibu yang berkenan untuk menyesuaikan dengan keinginan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan du'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi min jalali wajhika al-karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala wa sallim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu yang telah menyempurnakan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023, Kongres Wanita Indonesia dapat menyelenggarakan pertemuan DP Koani dengan pengurus bidang Koani dengan tema meningkatkan sinergitas dan harmoni antara Dewan Pimpinan Koani dengan seluruh anggota pengurus bidang Koani. Ya Allah, ya Nafi, ya Nur, Tuhan yang Maha Pemberi Manfaat dan Pemberi Cahaya, kami memohon ridho, hidayah dan cahayamu. Semoga acara kami pada hari ini Engkau ridhoi, dapat terlaksana dengan baik, dan agar ke depan kami bisa memperbaiki diri, meningkatkan kinerja, merumuskan program-program yang berkualitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mengangkat harkat martabat kaum perempuan dan generasi bangsa yang kami cintai. Ya Qawiyyu ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat dan Kokoh, karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk terus melakukan amal soleh, menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dalam seluruh aspek kehidupan yang dihadapi oleh bangsa. Satukanlah kami dengan kekuatan yang akan menjadikan bangsa dan negeri ini maju dan Engkau ridhoi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.